Baiklah, hari ini saya menunjukkan cara untuk menyambungkan portosel ni dengan lampu. Baik, perkenalkan dulu portosel ada warna merah, putih dan hitam. Cara sambungkan dia seperti dalam rajah ini. Nampak portosel hitam, putih, merah. Warna hitam terus ke pelak, terus ke pelak. Yang putih pula terus ke pelak, tapi ada sambungan ke tengah dia. Yang merah terus ke lampu satu. So, kemudian yang kedua, asingkan dia wire untuk disambungkan kepada bahagian putih. Nampak senang teraja ni. Okey, awak lihat portosel merah disambungkan kepada ini lampu ya. Kemudian patah balik, dua yang biru ni patah balik kepada satu ke sumber, kedua patah balik kepada portosel ni dengan jari teraja ni. Sekarang ni kita tengok bagaimana portosel ni mati jika saya kenakan cahaya. Tengok cahaya flash pada kamera saya ni dipaparkan kepada portosel. Tunggu satu ketika. Okey, nampak dah mati dah portosel ni. Saya beli RM30. Ajar dia macam ni ya. Saya cuba tutup dengan plastik hitam ni. Nampak saya tutup plastik hitam. Okay, menyala ya.